ini mainnya sama orkes besar. Halo, selamat malam semuanya. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Kenapa tangannya ke bawah? Sekali lagi. Padanganmu. Dan bersyukur kami dan kita semua yang punya lagu, yang nyanyi aslinya, bersedia tampil dan hadir di sini. Tujuh banget, dan dia tidak lain adalah Ariel. Lebih keras, kata Mas Erwin, oke? Nah, lagi dan lagi Ariel Noah kembali manggung. Di sini Ariel menghadiri konser orkestra dari Erwin Gutawa. Memang Erwin Gutawa seringkali bekerja sama bareng Peter Pan dan Noah di beberapa konsernya. Erwin Gutawa ini seorang komposer yang ternama di Indonesia, komposer besar di Indonesia. Oke, kita lihat. Ya, Ariel Noah muncul dari belakang panggung. Dan ini nyanyian pertama. Aku katakan dengan indah. Ya, Ariel kalau lagi nyanyi ini seperti jiwanya masih di Peter Pan. Seperti kembali lagi muda seperti dulu. Ini lagu yang fenomenal di Peter Pan dulu ya. Yang berbeda mungkin ku salah. Erwin Gutawa kalau mengaransemen lagu ini memang benar-benar top deh, enak banget. Dia komposer yang paling top di Indonesia. Kali ini dia lebih santai menyanyikan lagu ini bersama Erwin Gutawa dan grupnya. Bassnya juga terdengar enak. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Ya, dia berjanji akan menyanyikan lagu yang lebih keras lagi. Musiknya ini, Erwin Gutawa. Suaranya Ariel lebih rendah daripada biasanya. Dan ini memang benar-benar dapat. Jatuh lagi, kau buatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terbaik dan yang terlewati. Semua yang terbaik.
Ya, aransemen ini memang pernah dibawakan bersama Ariel, Areja, Lukman, dan masih di Peter Pan dulu ya. Ini aransemen ketiga di waktu itu di Peter Pan, tapi ini kembali didaur ulang dan ditambahi lebih enak bersama Erwin Gutawa. Kalau dulu seadanya sama Reza ya, drumnya tipe-tipe Reza. Kau hancurkan hatiku, melihatmu kau terang. Bassnya enak banget nih. Tua gambar. Kau terangi jiwaku. Melihatmu mulai naik di sini lagunya. Memang Arif terlihat kurang pede ya, dia lebih pede bersama bandnya sendiri dan hasil aransemennya sendiri bersama bandnya. Tapi ini musiknya memang benar-benar bagus, tapi karena memang tidak bersama teman-temannya jadi kurang begitu pede. Ya, karena memang mungkin lebih santai bersama aransemen ini. Grogi nih, mainnya sama orkes besar. Halo, selamat malam semuanya. Oh iya, kira aku dia grogi mainnya sama orkes besar. Nyanyi sekaligus, Mas. Ya. Lebih keras kata Mas Erwin, oke? Okay? Oh. Wow, lebih keras. Lagu apa ya ini? Yang ini kayaknya sampai paling belakang sana bisa. Ini musik-musik 90-an ya. Santai selalu tapi enak. Gak tahu ini apa nih. Di malam yang sesunyi ini. Oh. Aku sendiri. Ariel, kalau lagi nyanyi Krisye ini atau yang dipopulerkan Krisye, Kisah Cintaku ini, dia itu memang sangat-sangat lembut dan dapat banget. Ini hal ini juga pernah diakui sama Rosa. Dia memang benar-benar enak kalau membawakan lagu Kisah Cintaku ya. Adem, adem rasanya. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal. Cengkoknya Ariel, jadi ciri khas lagu ini ya. Lagu ini lebih sejuk di aransemen ini, benar-benar dapat masuk ke hati. Lagu ini memang benar-benar enak buat nemenin kita tidur atau yang susah tidur ya. Kita setel lagu ini juga pasti lama-lama ngantuk, tenang gitu. Di otak itu tenang, menghilangkan stres. Kisah cintaku yang seperti itu.
takkan pernah hilang. Aku terpercaya. Berjumpa dengan betul. Ariel tiba-tiba salah fokus nih. Komposer beneran. Belakang halo. Komposer beneran. Cuma denganmu Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video dari saya selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya lagi Noah bisa manggung kembali setelah side B-nya yang kemarin dan bisa merilis lagu yang dia utangin kepada para sahabat Noah. Kenapa tangannya ke bawah? Sekali lagi.